setelah NMAX keluar dan Dandani baut, masuk lagi Bison dan Dandani shock buri, shock belakang, shock backer. Buka ini kita tekan pakai press, ini kancingannya, terus untuk penahan kita cari gear bekas yang kira-kira masuk. Jadi caranya ini kita bubut mengurangi setengah mili. Jadi, cara membubut seal ini adalah dengan kita bubut, kalau tebalnya cukup kita kasih ring. Jadi kita masukkan dulu kita pakai gerenda. Tinggal kita pasang, ini kan tipis, jadi kita kasih aja ring, ini sama tebal. Oke, pemasangan.
cuman masih bagus. Kalau misalnya ini sudah dekok, ini tutupnya dibalik ke sini. Terus waktu kita masuk oli ini harus pas ukuran. Jadi pas masuk, nah ini hasilnya di sini. Jadi karena saya tidak punya ukuran ini, jadi ini aja yang buat ukuran. Jadi ini dimasukkan, terus ini dimasukkan ke alat ukur. Ini pas, terus oli di bawah sini. Ini seal sama bos, berarti oli di sini. Tapi posisi asli. Ini saya kasih oli yang paling kental, karena pirnya gini keras. Shockbreaker size 9 bulu 1,5. Lumayan, tapi seharusnya ini keras lagi rekornya. Tinggal pasang. Kita pasang kembali. Oke, alhamdulillah selesai, tinggal kita pasang. Selesai, siap. Jangan lupa like, comment, subscribe.